Manchester United siapkan proposal transfer baru untuk rekrut Jarrad Brandtwaite. Manchester United dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran baru untuk merekrut Jarrad Brandtwaite dari Everton meski mereka tampaknya akan mendapatkan dua bek tengah baru di musim panas ini. Pemain bertahan berusia 22 tahun itu telah menjadi target utama bagi United setelah dua tawaran sebelumnya ditolak oleh Everton. Erik ten Hag, manajer United, masih bertekad untuk memperkuat lini belakang timnya, terutama setelah Leny Yoro mengalami cedera yang membuatnya harus absen selama 3 bulan. Brandtwaite, yang baru saja kembali dari masa peminjamannya di PSV Eindhoven, telah menjadi sosok kunci dalam pertahanan Everton. Penampilannya yang solid membantu klub Merseyside itu bertahan di Liga Inggris musim lalu. Menurut laporan dari The Sun, Manchester United berencana untuk mencoba kembali mendatangkan Brandtwaite dengan tawaran baru. Kali ini, mereka dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 1 triliun, sebuah angka yang diyakini cukup menggoda Everton untuk mempertimbangkan kesepakatan. Ketertarikan United pada Brandtwaite bukan tanpa alasan. Dengan situasi pertahanan yang kurang stabil akibat cedera yang dialami oleh Yoro, Ten Hag ingin memastikan timnya memiliki kedalaman yang cukup di lini belakang. Brandtwaite dianggap sebagai pemain yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Manchester United, khususnya dalam menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi musim ini, bahkan dengan kedatangan Matthijs de Ligt. Manchester United sepakat perpanjang kontrak Bruno Fernandes. Kapten Manchester United Bruno Fernandes telah sepakat untuk menekan kontrak jangka panjang baru. Dilansir Fabrizio Romano, Bruno Fernandes sudah sepakat untuk menekan kontrak baru di Manchester United. Kontrak tersebut akan berlaku sampai 2027, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Selain itu, ia juga akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford. Saat ini gajinya mencapai £240.000 per pekan. Beberapa waktu lalu, playmaker 29 tahun ini dikaitkan dengan pintu keluar Man United, setelah Paris Saint-Germain menunjukkan ketertarikan padanya. Klub-klub Arab Saudi, termasuk klub Cristiano Ronaldo Al Nassr, juga tertarik memboyong bekas gelandang Sporting itu. Fernandes adalah salah satu penampil terbaik The Red Devils musim lalu, membantu klubnya juara Piala FA. Gelandang Portugal tersebut tampil 48 kali lintas kompetisi dengan kontribusi 15 gol dan 13 assist termasuk assist saat mengalahkan Manchester City di final Piala FA. Sayangnya ia gagal membantu Setan Merah mengalahkan Man City lagi di Community Shield 2024, setelah Man United kalah adu penalti, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024 kemarin. Fernandes akan kembali beraksi saat Man United menjamu Fulham di partai pembuka Liga Premier Inggris 2024/25, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024 dini hari WIB. Marcus Rashford buang-buang peluang emas, apa kata Erik ten Hag? Marcus Rashford buang-buang peluang emas di laga kontra Manchester City pada Community Shield. Manajer Erik ten Hag kalem, tetap mempercayai sang penyerangnya itu. Manchester United takluk dari Manchester City di Community Shield pada Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024 malam WIB. Skor imbang 1-1 di waktu normal, lalu Setan Merah kalah dalam adu penalti 7-6. Manchester United sejatinya punya beberapa peluang di waktu normal. Salah satunya tembakan Marcus Rashford di menit ke-74. Marcus Rashford tampaknya masih dibayangi kesulitan menjebol gawang lawan. Musim lalu di Liga Inggris, sang penyerang sayap hanya bikin 7 gol dari 33 penampilan. Saya rasa dia beberapa kali dalam posisi bagus dan dia terus berusaha. Dua tentu akan terus berusaha dan saya yakin gol-gol akan segera datang. Erik ten Hag jelaskan soal masa depan Casemiro. Masa depan Casemiro bersama Manchester United terus dispekulasikan.
terlebih setelah serangkaian cedera dan performa yang di bawah rata-rata musim lalu. Kontrak Casemiro di Manchester United akan selesai pada musim panas 2026. Akan tetapi, Casemiro santer dikait-kaitkan dengan kepindahan menguntungkan ke Arab Saudi. Pelatih Erik ten Hag memastikan Casemiro akan bertahan. Dia bilang ex Real Madrid itu merupakan bagian yang penting untuk tim. Casemiro, saya kira bukan tentang sistemnya. Sejak lama dia sudah menjalani pramusim, jadi sekarang dia sangat bugar, ungkap ten Hag dilansir Detik Sport dari Metro. Ten Hag pun memuji kualitas Casemiro yang dinilainya punya kemampuan dan sebagai pemimpin. Sebagai sebuah tim kami bekerja dengan sangat baik, dan itu memudahkan Casemiro. Dia itu seorang pemain yang hebat, dan bisa mengeluarkan seluruh skillnya. Dia itu seorang pemain yang sangat penting untuk tim kami. Saya toh tidak melihat adanya tanda-tanda dia tidak akan bertahan di klub. Kami sangat senang dengan dia. Gelandang tangguh Brasil itu menjalani karir yang naik turun di MU. Casemiro sukses mengemas 7 gol dan 7 assist di musim debutnya, dan menjadi pemain berpengaruh Setan Merah saat memenangi Piala Liga serta finish ketiga di Premier League. Namun, Casemiro meredup di musim lalu.